Pemandangan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat Katolik, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi Gua Alam, Gua Maria Ratu Alam Semesta Buntu Berake, Tanah Toraja, yang berdekatan dengan patung Yesus di Buntu Berake. Saya akan meliput untuk Anda gua alam yang sangat unik ini. Unik dan indah. Susunan batu-batu kecil. Tentu saja dari sentuhan para tangan-tangan seniman. Ini gua Marianya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini gua Maria di Buntu Berake. Unik dan indah. Dengan altar batu, tiga tiang, kursi batu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, pemandangan yang luar biasa dari tempat ini, dari Gua Maria Ratu Alam Semesta ini, tampak pemandangan bagaimana Bunda Maria menyaksikan dari kejauhan putranya. Pemandangan indah sekali dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kota Makale dan patung Yesus di Buntu Berake. Ini rumah, rancangan rumah kaca di lantai dua. Lantai bawah adalah rumah Bunda Maria dan tempat konsultasi atau ruang tamu. Ini adalah imitasi rumah Bunda Maria di Tanah Suci, ruang konsultasi. Siapa tahu ada umat yang mau pengakuan, bisa di tempat ini. Sementara dibuat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di depan adalah perkampungan Lapandan, di mana kami juga sedang membangun paroki persiapan Tritunggal Maha Kudus Lapandan, yang moga-moga ke depan menghadirkan gereja dengan warna kental kearifan lokal warna Toraja. Di sini adalah lokasi untuk membangun kapel . Di depannya adalah pemandangan indah seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini jalan dari patung Yesus ke Gua Maria. Kami buat sendiri. Dengan biaya dari paroki Makale sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jangan nekat membawa mobil ke tempat ini kalau Anda tidak begitu yakin di medan berat, karena selain terjal juga karena di tempat ini butuh keahlian khusus untuk memutar mobil karena jalanan sempit. Indah sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, langit dan bumi bagaikan menyatu.